Gue gak tahu kenapa, kegantengan gue selalu bikin cewek-cewek salah sangka. Satu, dua, tiga. Gini dong. Ganteng banget sih, ya ampun. Kemarin, gue juga kenal cewek cantik. Cantik banget malahan. Mas, jangan panggil mbak. Nama aku Diva. Tapi gue percaya, jodoh itu ada di tangan Tuhan. Suatu hari nanti, Tuhan pasti nurunin jodoh buat gue. Pasti, pasti, pasti. Halo? Hah? Nemenin kondangan? Mohon maaf mbak, saya nggak bisa. Ternyata, ganteng sama jodoh itu gak ada hubungannya. Karena sampai sekarang gue masih jomblo. Sebenarnya siapa ya jodoh gue? Gimana sih jalannya? Pakai nabrak-nabrak segala. Gak mungkin dia jodoh gue. Serem. Ih. Ngapain lu ngeliatin gue? Siapa yang ngeliatin lu? Ini, Pi, airnya. Makasih. Minta tisu dong. Ambil aja sendiri. Kok pesawat Boni diinjak? Papi Papi. Ya, tak buatin lagi. Mbak Sally. Mbak, adek, aja. Mau ngomong apaan sih lo? Mbak, tadi ada pelanggan yang komplain tentang Mbak Sally. Komplain apa? Katanya Mbak Sally marah-marah ke penumpang yang tadi diantar ke kafe. Jadi ternyata lo ya, hah? Cewek perusak hubungan orang, hah? Oh, baper sih, Mbak. Baper, jangan nuduh orang dong, Mbak. Apa-apaan, apa-apaan. Nyata ya. Jelata. Oh, ya jelata apaan. Gue sama Jenny. Stop, berhenti. Jadi bener, Mbak. Mbak Sally marah-marah ke pelanggan itu. Cewek itu udah kemakan rayuan gombalnya si Gary. Jadi gue gak mau itu cewek bernasib sama kayak gue. Dengar ya, jangan pernah kasih hati lo ini buat cowok macem Gary. Karena gue udah tahu sifat aslinya. Ngerti gak lo? Ngerti, Mbak. Bagus kalau lo ngerti. Ujang. Nih Mbak Asna, makanannya nih yang pesen dari kemarin. Sama gorengannya nih Mbak. Soto mie, ya Allah jangan. Oh enak banget. Ujang. Hai Mbak Asna. Makan yuk, lapar. Lo selalu bawa bekal? Iya. Hari gini tuh Mbak, kalau mau makan itu harus makanan yang higienis dan juga bersih. Lagian ya kalau gorengan kayak gitu, kita kan nggak tahu minyaknya baru apa enggak. Masih apa enggak? Sebelum aku makan nih.
Selalu. Mbak bakal. Enggak juga sih, kalau sempat aja. Tapi kalau enggak sempat pun, aku tinggal pergi ke restoran healthy food. Kan gampang tinggal take away. Yang penting tuh Mbak, pokoknya harus bersih. Di situ enak, anak orang kaya. Tinggal masih sama orang tua. Di sini anak kosan. Bisa makan gorengan pakai rawit juga harus syukur. Kalau duduk di sini tuh jadi ingat sama Mas Iqbal ya Mbak. Dulu tuh aku pernah loh bawain bekal buat Mas Iqbal. Aku bawain ini buat Mas Iqbal. Apaan ini? Ya makanan lah, makan ya. Oh gitu, di oh, Allah enak banget ini. Aduh, makasih. Sama-sama. Oh, tapi sekarang Mas Iqbal udah gak ada. Gara-gara cintanya ditolak. Lagian tega banget sih nolak Mas Iqbal. Coba dia kurang baik apa. Masa kok gak dihabisin sih? Pi, siap ya. Satu, dua, tiga. Wih, kenceng. Foni, sekarang gantian ya. Ya. Siap ya. Oke. Satu, dua, tiga. Ya. Tapi apa-apaan sih? Kok main kapal-kapalan? Maaf nih, itu pesawatnya Foni. Tapi yang bikin papi. Ya udah Gi, daripada kamu main, cepetan berangkat. Nanti terlambat. Oh ya Pi, jangan lupa ya, nanti jemput Boni. Kalau terlambat lihat aja. Kami pulang ke rumah ibu. Solo. Iya iya Mi, papi janji gak akan terlambat. Ayo Bon. Dadah Mami. Dah. Dadah Mami. Dah papi. Dah. Loh, ini kan brosur yang tadi.